Halo guys, mau foto kamu disukai banyak orang? Caranya gampang banget guys. Cukup foto dari kamera HP dan edit pakai salah satu aplikasi yang saya telah rangkum ini guys. Nah sahabat, ini dia 7 aplikasi edit foto gratis terbaik untuk HP Android versi channel tutorial official. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia 7 aplikasi edit foto gratis terbaik untuk HP Android versi channel tutorial official. Nah sahabat, untuk aplikasi editing foto yang pertama yaitu yang bernama Photo Editor Pro. Ya, aplikasi Photo Editor Pro ini menawarkan semua yang dibutuhkan untuk mengedit foto guys. Tersedia lebih dari 60 fitur foto, efek blur atau bokeh hingga bisa menggabungkan dua foto. Untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, cara menggabungkan foto ini juga cukup mudah guys, dan bisa dilakukan semua pengguna. Dan kamu juga bisa mengedit tubuh menjadi lebih langsing, serta edit wajah yang lebih menarik. Nah, jika kamu penasaran dengan aplikasi Photo Editor Pro ini, kamu bisa menelurnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next untuk aplikasi edit foto yang berikutnya, yaitu yang bernama Collage Maker. Sesuai namanya ya guys ya, aplikasi edit foto Collage Maker akan menyusun beberapa foto menjadi sebuah kolase. Cukup pilih beberapa foto, lalu aplikasi pengedit foto ini akan menggabungkan semuanya menjadi satu. Dan setidaknya kamu bisa mengkombinasikan 18 foto dan tinggal pilih layout kolase yang diinginkan. Dan yang membuatnya makin menarik, aplikasi ini adalah aplikasi edit foto gratis guys. Dan jika kamu penasaran, kamu bisa menelurnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next untuk aplikasi edit foto yang selanjutnya, yaitu yang bernama Photo Editor. Nah sahabat, keunggulan dari aplikasi edit foto Photo Editor ini adalah aplikasi ini berukuran sangat kecil guys ya, dan ringan digunakan di smartphone. Meski demikian, di dalamnya menawarkan banyak tool pengeditan foto guys, layaknya editor foto di PC, laptop, atau komputer ya guys ya. Kamu bisa mengubah warna, exposure, brightness, contrast, saturation, temperatur, dan lainnya. Termasuk efek-efek menarik yang akan mengedit foto jauh lebih berbeda guys. Dan tambahkan pula teks yang bisa diatur warnanya guys ya, font hingga ukurannya. Untuk lebih menghemat memori HP, kamu bisa mengubah ukuran file foto menjadi lebih kecil guys. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi edit foto Photo Editor ini, kamu bisa menelurnya secara gratis di Google Play Store. Oke guys, untuk aplikasi editor foto yang berikutnya yaitu yang bernama PixArt Photo Editor. Jika ingin punya aplikasi edit foto sekaligus edit video, PixArt Photo Editor bisa kamu pilih. Fitur-fiturnya terbilang lengkap guys, mulai dari efek, darwing tools, image editor, membuat kolase, filter foto, dan lainnya. Dan beberapa efek yang cukup populer di PixArt adalah sketch, canvas, grips, glitch, dan magic. Hasilnya bisa langsung kamu share ke Instagram guys. Aplikasi edit foto keren ini juga memungkinkan kamu untuk mengedit video guys. Beberapa fitur untuk edit video diantaranya filter kekinian dan stiker yang lucu. Hasilnya bisa kamu upload ke TikTok atau media sosial lainnya. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi ini, kamu bisa menelurnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next untuk aplikasi editor foto yang selanjutnya yaitu yang bernama Adobe Photo Editor. Ya, aplikasi edit foto terbaik milik Adobe sudah dikenal oleh para editor foto ya guys. Jika sebelumnya hanya untuk desktop dan laptop, kini Adobe telah merilis aplikasi Photo Editor untuk mobile. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi ini, kamu bisa menelurnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next untuk aplikasi editor foto yang selanjutnya yaitu yang bernama Airbrush. Airbrush bisa menjadi andalan untuk edit foto selfie kamu guys. Aplikasi foto ini cukup cepat untuk melakukan perubahan image seperti wajah dan kulit, kemudian gigi, hingga membuat mata kamu terlihat lebih cerah guys. Dan disediakan pula filter untuk menambah daya tarik foto. Menggunakan aplikasi ini cukup mudah hanya dengan satu kali klik. Dan disediakan pula Airbrush versi Pro juga ya guys ya. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi ini, kamu bisa menelurnya secara gratis di Google Play Store.
Baik sahabat, kita next untuk aplikasi editor foto yang selanjutnya, yaitu yang bernama CapSlitch. Beragam filter menjadi salah satu andalan aplikasi CapSlitch guys, termasuk pembekalan stiker lucu yang didasarkan pada perkembangan tren saat ini. Menariknya, pihak pengembang akan terus memperbarui stiker agar tetap update dengan kondisi terkini guys. Untuk tools mengedit foto dasar, kamu bisa menggunakan crop, frame, hue, dan pengaturan saturasi hingga pengaturan kecerahan dan kontras. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi CapSlitch ini, kamu bisa menelotnya secara gratis di Google Play Store. Nah sahabat, itu dia 7 daftar aplikasi editor foto terbaik versi channel tutorial official yang bisa kamu download secara gratis di Google Play Store. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Nah terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.